Oke, teman-teman, ini saya akan menunjukkan settingan saya ya, settingan pancing ikan nila saya. Kenapa saya kalau mancing itu selalu strike terus? Jadi di sini saya mau langsung mainkan pasang lumut. Nah, seperti ini teman-temannya. Dan untuk pasang lumutnya, oke, kita langsung lempar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu saja jauh-jauh. Yuk, tarik. Tenggelamkan. Oh, langsung ditarik, teman-teman. Ini ya, baru dilempar. Ini sudah langsung terbukti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ikannya ini, teman-teman. Ini yang... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning Karonyong channel Mancing Maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Oke, buat teman-teman yang kemarin nanya, tunjukkan settingan pelampung ikan nila, cara settingannya itu seperti apa teman-temannya. Yang kemarin tanya, bang tolong tunjukin settingannya dong, kenapa kalau mancing selalu strike terus. Oke, buat teman-teman, hari ini saya akan mau menunjukkan settingan pelampung saya, jarak antara mata kail dan pemberat dan ke pelampung dan kedalaman itu seperti apa. Buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di channel Mancing Maning. Oke, buat teman-teman yang sudah mensupport channel Mancing Maning, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih dan salam kenal. Semoga betah nonton video saya. Oke, jangan kemana-mana, kita langsung mainkan dan kita langsung tunjukkan nanti seperti apa settingannya teman-teman. Sebelum kita turun, dan untuk umpannya itu umpan apa, untuk mancing ikan nila dan settingannya itu seperti apa, kita langsung mainkan. Let's go. Oke, teman-teman, ini saya akan menunjukkan settingan saya ya, settingan pancing ikan nila saya. Kenapa saya kalau mancing itu selalu strike terus? Jadi buat yang kemarin tanya, tunjukin settingan pelampungnya mas bro. Nah, ini saya akan tunjukkan settingannya seperti apa.
Ini saya dimulai dari mata kail ini teman-teman ya. Ini saya gunakan mata kail nomor 9 aja ya. Mereknya Daichi. Ini mata kailnya itu yang kecilan aja teman-teman, gak usah besar-besar teman-teman ya. Ini saya menggunakan satu mata kail aja teman-teman, karena kalau dua mata kail atau tiga mata kail sering nyangkut karena di bawah itu banyak ranting teman-teman, jadi saya gunakan satu mata kail. Oke, mohon diperhatikan buat teman-teman yang kemarin nanya teman-teman ya, ini saya dimulai dari mata kail ya, dari mata kail ke pemberat itu saya gunakan sekitar satu jengkal aja teman-teman. Satu kilan ya, kalau nggak ngerti satu jengkal itu satu kilan. Jadi saya settingannya itu seperti ini teman-teman, dari mata kail ke pemberat sekitar satu kilan ini teman-teman. Ingat, gunakan satu mata kail. Saya selalu menggunakan satu mata kail teman-teman, dari pemberat ke pelampung, dari pemberat ke pelampung itu sesuaikan kedalaman teman-temannya. Misalnya dalamnya 1 meter, kita tenggelamkan 1 meter dan nanti tarik lagi satu jengkal teman-teman. Dan posisi umpan itu harus berada di lumpur ya, kurang satu jengkal dari lumpur teman-teman, keberadaan umpan lumutnya teman-temannya. Oke, ini ada mata kail dan pemberat, dan dari pemberat itu ada pelampung teman-temannya. Nah, di atas pelampung itu ada stopper. Jadi di atas pelampung itu ada stopper, gunanya untuk menahan pelampung biar nggak selalu naik teman-temannya. Nah, ini, dan di bawahnya mata kail dan di bawahnya pelampung itu ada stopper lagi nih teman-teman. Nah, seperti ini nih. Jadi nanti untuk menghambat atau menyekat pelampung biar nggak bisa naik turun. Oke, dan di mata kail, dari mata kail ke pemberat itu dikasih stopper juga seperti ini. Ini ada mata kail, pelampung, ini ada mata kail dan ada pemberat, dan di sini ada pelampung anti badai ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin penasaran, mudah-mudahan bisa memahami pancing nila saya seperti ini teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang sudah mensupport saya, ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kita langsung mainkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Mancing Maning. Let's go. Ini saya gunakan coran tekek panjangnya 360 ini teman-teman, 3 meter setengah ya. Tekeknya saya tekek Oregon naga hitam teman-teman. Dan di sini saya mau langsung mainkan pasang lumut. Nah, seperti ini teman-temannya. Dan untuk pasang lumutnya, usahakan lumut itu mengikat di mata kail. Jadi mata kailnya itu tertutup ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini saya gunakan lumut halus saja teman-teman, tanpa campuran SN apapun ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya SN apa yang bagus buat mancing ikan nila, silakan tonton di video yang sebelumnya teman-teman, yang sudah saya upload ya, sudah banyak. Oke, kita langsung lempar aja. Dan untuk spot, saya spotnya di pinggiran, gak nyobok lagi itu teman-teman ya. Oke, kita langsung lempar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu saja jauh-jauh. Yuk, tarik. Tenggelamkan. Oh, langsung ditarik ini teman-teman. Alhamdulillah. Baru dilempar. Hehehe. Mana ikan ya? Mana ikannya? Nah, teman-teman. Ini ya, baru dilempar, ini sudah langsung terbukti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ikannya ini teman-teman. Ini yang
narik segini nih. Ini gawing banget ini teman-teman. Nah, nyangkutnya segini aja. Jadi kalau pelampungnya udah getar dikit ya, dut, langsung tarik aja nih teman-teman. Ikan segini, mudah-mudahan nanti ada ikan nila yang besar lagi. Oke, mancing-mancing, mantap. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Oke, kita mainkan lagi teman-teman. Langsung ditarik ini teman-teman. Alhamdulillah. Baru dilempar. Strike yang kedua ini teman-temannya. Ah, ikannya op, aja ucul udah gawing banget. Op, gawing banget ini nih. Ini nih teman-teman, nah, gawing banget nih. Ini kena bibir. Ini yang ada di atas itu ada bawah bibirnya ini. Nah, ada ini. Ini makanya kayak gini teman-teman. Nah, oke. Okay. Alhamdulillah. Tapi ini kuat banget ini teman-teman. Kulitnya ini. Nih. Ini ikannya nih teman-teman. Nah, oke. Okay. Nah, seperti ini nih teman-teman ikannya. Mancing-mancing, mantap. Kita lanjutkan mancing. Selamatkan lagi teman-teman. Kita pada tenggelam, kasihan. Ini mumpung cuacanya udah mendung-mendung ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lempar maning. Up, kena lagi teman-teman. Alhamdulillah. Nyangkut. Kena ini dia. Ini strike yang ketiga ini. Ke bawah. Sumputnya ke bawah nih teman-teman. Hit, aja ucul. Nah, ini strike-nya ini. Hop. Oke. Ini strike-nya lagi teman-teman. Hujan ini teman-teman ya. Noh. Oke, mancing-mancing. Mantap. enggak ucul. Nah, nih hasilnya nih teman-teman tadi. Oke. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini yang keempat ini teman-teman. Dapat betok. Alhamdulillah. Hujan dapat betok. Ternyata betok. Bismillah. Alhamdulillah. Hujan masih strike nih teman-teman. Hai, gawing banget sih. Nah, ini strike-nya nih teman-teman. Hujan masih strike. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena lagi. Alhamdulillah. Ini kena lagi nih teman-teman. Hop, aja ucul. Ah, nih. Kena lagi nih teman-teman. Kena maning. Alhamdulillah. Oke. Pokoknya manyos. Makin hujan, makin tokcer. Bismillah.
ternyata ini ikannya. Oi. Oh, aja ucul, aja ucul. Nah, ini teman-teman. Ikannya ini tadi yang makan umpan. Oke, mancing maning. Mantap. Lumayan lah ya segini ya. Oke, ini hasilnya teman-teman. Nah. Oke, teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja ya, karena saya sudah membuktikan ya settingan saya, settingan pancing nila, dan seperti itu, dan ini hasilnya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada waktu bisa dilanjut lagi ya. Buat teman-teman yang sudah mensupport channel Mancing Maning, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang mau request, silakan cara apa lagi yang teman-teman requestkan, nanti saya akan praktekkan. Oke, saya Mancing Maning pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Maning, mantap. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.